Tokoh kenegaraan yang sangat berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lahir pada hari ini. Siapakah dia? Selengkapnya dalam Today's History. ...5 Maret 1909, Sutan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat. Syahrir menyelesaikan sekolah dasar dan sekolah menengah di Medan. Sutan Syahrir turut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak menjalani masa pendidikan AMS atau Algemene Middelbare Schul di Bandung pada tahun 1929. Pada tahun 1929 hingga 1932, Syahrir melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Amsterdam Leiden di Belanda dan mendalami teori-teori sosialisme. Langkah awal Syahrir dalam dunia politik dimulai pada 20 Februari 1927 dan Syahrir merupakan satu penggagas berdirinya Himpunan Pemuda Nasionalis Young Indonesia yang kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia. Perhimpunan ini menjadi penggerak penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia yang mencetuskan lahirnya Sumpah Pemuda pada 1928. Sutan Syahrir merupakan Perdana Menteri termuda di dunia ketika pertama kali menjadi Perdana Menteri di tahun 1945. Ia juga pimpinan Partai Sosialis Indonesia dan pernah menjadi penasehat Presiden Soekarno pada tahun 1947. Dan kualitas dari Sutan Syahrir ini memang terdengar di seluruh dunia. Bahkan dia dijuluki an atomic bomb from Asia. Jadi dia adalah bom atomik dari Asia dikatakan pada zaman itu. Karena ini adalah kemampuan diplomasinya dia yang luar biasa. Orang-orang awak itu memang itu dalam bersilat lidah itu katanya. Ada juga quote yang pernah saya baca waktu itu ya dalam bukunya. Jadi katanya hidup yang tidak pernah dipertaruhkan itu tidak pernah dimenangkan. Sutan Syahrir. That's really cool. Memang Sutan Syahrir ini juga terkenal sekali dengan tulisan-tulisannya. Dan ini salah satu tulisannya adalah Perjuangan Kita yang membuatnya tampak berseberangan dengan mantan presiden pertama kita, Soekarno. Jadi jika Soekarno amat terobsesi dengan persatuan dan kesatuan, nah Syahrir justru menulis, tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Jadi usaha-usaha untuk menyatukan secara fakta hanya menghasilkan anak banci. Jadi persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan. Memang terlihatnya seperti itu, tapi Syahrir sendiri kan juga menjadi Perdana Menteri yang ditunjuk pada November 45 gitu kan. Didukung oleh pemuda, dia ditunjuk sekarang untuk menjadi formatur kabinet parlementer. Dan terbukti menjadi Perdana Menteri termuda pada saat itu, seperti itu. Iya, oke.